depan diberikan kepada saudara Michel. Salah pengertian kembali saudara Habib. Masih Habib sendiri mencari kawannya. Langsung ke depan lagi. Apa yang terjadi saudara-saudara? Helles ball. Apen dari Putra Nusantara. Saudara Michel dan pemain nomor punggung 8. Masuk nomor punggung 10. Baiklah saudara-saudara, kita kembali. Ini bola akan dihadapi nomor punggung 33. Sudah dilakukan pendek saja. Berikan kepada nomor 18. Kembali kontrol yang baik. Diberikan kepada nomor punggung 33. Ayang saudara-saudara, umpan sangat kencang sekali. Meninggalkan lapangan. Apa yang terjadi? Ternyata mengangkat kaki lebih tinggi saudara Alvaris. Sudah dilakukan, berikan kepada saudara Habib. Masih di blok dengan baik oleh nomor punggung 19. Lempar jauh saudara-saudara. Masih ada saudara Michel berebut dia di sana. Apa yang terjadi? Jadi pelanggaran saudara-saudara. Ternyata reporter atau reporternya tidak kelihatan. Dari Putra Nusantara, ancang-ancang sudah dilakukan, masih naik kepala dari pemain Persitara, menghasilkan tendangan sudut yang pertama untuk Putra Nusantara. Yang akan dilakukan oleh saudara Alvaris nomor punggung 51. Sudah dilakukan, ada siapakah di sana? Masih Persitara. Ini masih dikuasai oleh pemain Putra Nusantara. Masih Habib sendiri di sana. Ini kembali ada Alvaris. Sayang saudara-saudara. Sutingan yang kurang. Ayo Mbak Mahir. Hasilkan tendangan gawang saja. Untuk darah Depran. Sudah dilakukan. Masih ada pemain belakang dari Putra Nusantara nomor punggung 34. Berikan kepada nomor punggung 51 saudara Alvaris. Masih berebut dia di sana. Kembali hutak-hutik saudara Alvaris mencari kawannya yang tertentu. Diberikan kepada saudara Habib. Masih Habib di sana. Ini kembali saudara Michel sentuh. Terjadi saudara-saudara skrimit di sana. Kini kembali ada nomor punggung 99. Dibuang saja. Hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Persitara. Akan dilakukan oleh nomor punggung 10 saudara Oza. Ini pemain nomor punggung gempal 34. Salah pengertian saudara-saudara, masih dikuasai nomor punggung 7. Tapi masih dibayang-bayangin langsung saudara-saudara. Masih dengan cermat penjaga gawang dari Putra Nusantara. Apa yang terjadi? Tendangan yang kurang cermat dilakukan oleh penjaga gawang. Menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Di sana ada nomor punggung. Lemparan yang kurang baik dilakukan oleh Persitara. Nomor punggung 11, saudara Ozil. Fi, dikontrol dulu boleh Fi. Rendra, apa yang terjadi? Salah pengertian Rendra dengan nomor punggung 18. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Di sana ada saudara Michel. Salah pengertian saudara Michel dengan pemain belakang dari Putra Nusantara. Ini kembali nomor punggung 19. Ada nomor punggung 12 kecil ini langsung ke depan. Tapi masih salah umpan. Ada Alvaris dipotong dengan baik. Ini kembali nomor punggung 33 dari Persitara. Dipotong kembali. Ini langsung ke depan diberikan nomor punggung 7. Ada pemain belakang dari Putra Nusantara. Salah pengertian saudara-saudara. Kembali langsung ke depan. Berebut di jalurnya kak. 99. Ini kembali saudara Rendra. Sudah dilakukan, berikan kepada nomor punggung 10. Minta kak. Minta kak naik. Naik kok. Aska. Masih ada pemain nomor belakang yang sangat tangguh sekali. Apa yang terjadi saudara? Tusukan atau apa depan gawang? Apa yang terjadi? Oleh saudara Nizam
Idam. Kemudian nomor punggung 22 masih nomor punggung salah saudara-saudara, dipotong dengan baik oleh nomor punggung. Ini kembali saudara Habib, masih Habib. Habib, apa yang terjadi saudara-saudara? Ini kembali berebutnya di sana saudara Alvaris dengan saudara. Kembali Alvaris langsung ke depan, ada saudara Misel. Masih Misel, tendang-tendang saja saudara Misel. Ini kembali saudara-saudara salah pengertian antara Misel. Kembali nomor punggung 122 ini sangat hebat sekali. Apa yang terjadi? Aska mudun kah? Kita gandol. Buka ya Aska. Kangi dulu kah? Kagak teko. Untuk lapangan satu. Wes, ambil. Setelah ini untuk usia 2. Yo naik, naik kak. Usia 10. Lapangan 1 usia 10. Untuk grup B dan D. Usia 10 yaitu Kediri Kota dengan Puma dari Kertosono. Persiapan di lapangan 1 setelah ini. Oke, bagus. Payuh, payuh. Ayo, adik-adik langsung masuk. Main lagi, satu kali babak lagi. Ayo, set, turun set. Kita turun set. Baiklah saudara-saudara, pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Kami minta turun toka, Jo. Hei. Official dari Putra Nusantara, penjaga gawang, postingnya diganti. Landa nggak boleh gitu, lebih cepat yo. Yo, lu terusin, good, terus, nah, ayo kak, terus, naik kak. Apa yang terjadi, penjaga gawang ternyata nomor punggungnya di depan. Sementara. Sudah dilakukan kembali nomor punggung 51 saudara Hafid. Apa yang terjadi? Hasilkan sana, apa yang terjadi? Ini bola masih berebut di kotak penalti penjaga gawang dari Putra Nusantara. Masih dikuasai Persitara, masih Persitara. Kembali pemain-pemain dari Persitara menguasai sikli pudar, dibayang-bayangi saja oleh pemain dari Putra Nusantara. Saudara Habib, masih Habib merebut. Ini kembali saudara-saudara bola. Apa yang terjadi? Ini kembali dari pemain Persitara langsung. Sangat cantik sekali saudara-saudara. Penjaga gawang dari Putra Nusantara mengblok si kulit pudar. Satu sentuhan cantik sekali saudara-saudara. Mainmu kok gak tahu SSB gitu kan? Alah pengertian antara misal dengan 54 sudah dilakukan. Abang nomor punggung coba dikontrol dengan baik oleh pemain nomor punggung. Saudara misal masih misal dari Persitara. Jauh saudara-saudara, tapi masih diblok dengan baik oleh pemain Persitara. Kembali saudara-saudara, bola dikuasai pemain Persitara, menghasilkan lemparan ke dalam, wasit pergantian pemain. Kalau kulit bundar, kita lemparan ke dalam untuk Putra Nusantara. Sudah dilakukan atas nomor punggung 51. Dibuang saja oleh pemain Persitara. Saudara Ozik ini kembali.
Salah pengertian untuk pemain dari Putra Nusantara. Ini kembali nomor punggung 54. Ada nomor punggung 868. Berebut dia di sana. Masih di ruang ke depan. Ada nomor punggung 3. Langsung jauh saudara-saudara. Tapi sayang mas bola meninggalkan lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Putra Nusantara. Sudah dilakukan. Pakai dua. Hei, kiper, minum dulu. Mas. Lemparan sudah dilakukan. Ada saudara Michel. Masih Michel kini masih di pemain nomor punggung 54 dari Putra Nusantara. Ini kembali bola meninggalkan lapangan. Akan dilakukan oleh saudara Alfarizi. Kausar. Sudah dilakukan. Apakah yang diberi Anas? Salah umpan saudara-saudara. Ini kembali bola melambung jauh di sana. Ya, untuk Putra Nusantara. Turun. Pemain kan. Apa yang terjadi? Dorongan yang dilakukan saudara Michel menghasilkan pelanggaran saja. Aris, 1-2 pemain dilewati oleh Alvarez. Tapi masih ada pemain belakang dari Persipara. Ablok si kulit bundar. Ini menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ada saudara Michel. Masih Michel berebutnya di sana. Ini masih berebut. Terjadi tendangan sudut saja untuk Persipara. Ini kan ini bola akan dihadapi nomor punggung 19. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Sundulan yang dilakukan oleh pemain Persipara ini masih belum gawang. Tapi apa daya, bola masih mengenai Mister Gawang. Lalu ditambah saja oleh pemain Persipara. Akhirnya dikelutik saja. Skor berubah. Untuk lapangan satu persiapan setelah ini Kediri Kota dan Tuma dari Kertosono usia 10 tahun. Ya, persiapan akhir sudah saudara-saudara. Babak yang kedua untuk kemenangan dari Persitara dengan skor 3-1. Persiapan juga untuk lapangan 2. Adi. Tadi. Kipun Pak Basit, gantos mboten niku. Padan saja yang dilakukan oleh striker dari Puma Kertosono terhadap penjaga gawang dari Kediri Kota. Ini Pak Basit. Basit ini kesel kan bukan? Ayo lihat bola, buka daerah. Untuk lapangan satu, Putra. Iya, untuk lapangan satu, Kediri Kota dan Puma. Usia 10, lapangan satu. Persiapan untuk ofis. Tapi sayang bola masih melebar di penjaga gawang. Menghasilkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh nomor punggung 3. Tambah sar. Sudah dilakukan, berikan kepada ini pemain dari Puma langsung ke depan. Sudah dilakukan, berikan nomor punggung 3. Masih dibayang-bayangi, diblok dengan baik oleh pemain yang sangat kecil ini kembali berikan ke depan. Kuasai nomor punggung 6 dari Kota Kediri. Masih nomor punggung 6 mencari kawannya. Berikan ke belakang kepada nomor punggung 5. Masih nomor punggung 5 direbut saudara-saudara. Tapi masih ada teman di sana. Ini akan kembali ke nomor punggung 7. Gagal saudara-saudara. Masih dikuasai. Gagal kembali. Masih ada pemain-pemain Puma di sana. Sayang saudara-saudara. Masih bisa di ada nomor punggung 7. Lebar saudara-saudara. Got it.